Kepala besar ini adanya di Cisadane nih, Bapak ini dapat hasil ngejala. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Like dan komen dan subscribe. Ipong Sniper. Sip. Dapat bang. Ini yang jala sahabat, dapat udang gala. Di sini udang galanya besar-besar sahabat. Turun dulu sahabat, aduh ya. Tuh, lihat sahabat, ini di sungai Cisadane ya sahabat. Tuh, ini lagi semalam katanya ikannya mabok, ikan nilanya itu besar-besar sahabat, cuma nggak ada yang ini ngimpoin ke saya ya. Ini ya jalannya udangnya besar-besar itu. Ya hati-hati bang, ini dari belakang itu bang. Iya. Ya, licin sih. Abang mundur dikit ke sini bang, lemparnya. Buayanya besar sahabat, ini bapak ini udah berani sekali. Ini buayanya besar sahabat, bapak ini berdam. Semalam ikannya mabuk besar-besar di sini, ikan mujair, ikan bawal, ikan lundu. Mujairnya bisa ada yang 2 kiloan satu pak ya, kalau lagi mabok pak ya, 1,5 kilo satu ekor sahabat. Malam nggak ada yang tahu sih, jam 11 malam pak ya, mabok ikannya. Sering terjadi ikan mabok di sungai Cisadane ini, faktor banjir dadakan, kadang jadi perubahan arus karena airnya mabok. Iya, kadang-kadang air iya hujan dari Bogor. Udangnya juga besar-besar, udang galanya sahabat kali Cisadane ini. Jadi kalau ada yang ahli mancing-mancing udang gala ya, di pinggir kali Cisadane seperti ini udah lumayan lah, ada streknya gitu. Baca mendungnya duduknya dari leger
hujan turun ya sahabat ya, hujan turun. Jadi kita udahin aja jalannya. Jan, lupa saya, Jan.